Presiden Joko Widodo mengaku sudah bisa tidur nyenyak di Istana Negara IKN pada Selasa malam. Presiden kembali berkantor di IKN sekaligus memantau persiapan peringatan HUT ke-79 RI yang disebutnya hampir rampung. Presiden sudah bisa tidur nyenyak di IKN dan hal tersebut disampaikan Presiden usai meresmikan sumbu kebangsaan di IKN pada Rabu pagi. Setelah sudah bisa tidur nyenyak, Presiden mengaku sudah mencoba lari pagi mengelilingi beberapa titik di IKN. Presiden mengaku dirinya salah karena sebelumnya memilih menginap di Istana Negara IKN, padahal belum dipasang pendingin ruangan. Ia menekankan bahwa pekerjaan membangun IKN adalah pekerjaan panjang yang tahapan satu persatu masih harus diselesaikan. Tidak 100% lah, tapi sudah mendekati. Masih ada hal kecil yang detail yang tadi subuh saya ulangi cek lagi, sangat bagus. Tadi malam saya juga tidur di Istana Negara nyenyak, pules. Beda sama sebelumnya apa, Pak? AC-nya lebih kencang atau? Apanya? Beda sama sebelumnya kan kalau sebelumnya belum dinyatakan. Iya, memang belum selesai. Ini pekerjaan besar, yang sangat besar. Ini adalah pekerjaan panjang. Jadi tahapan demi tahapan, step by step, satu-satu. Kalau belum ada AC-nya, salahnya tidur di situ. Sehingga nggak bisa tidur, nyenyak. Kalau tadi, Pak, tadi malam, ya, pules. Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan memaksakan perpindahan ASN ke IKN jika infrastruktur di IKN belum siap. Kendati demikian, hingga kini pemerintah masih menjadwalkan pemindahan ASN pada bulan September. Hal tersebut diungkap Presiden Jokowi usai peresmian Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan IKN pada Rabu kemarin. Presiden menegaskan tidak akan memaksakan perpindahan IKN jika infrastrukturnya belum siap. Diketahui setidaknya ada 1.700 ASN yang akan pindah ke IKN mulai Oktober mendatang. Pemerintah menyiapkan 47 tower apartment untuk hunian ASN. September, tapi juga melihat kesiapan di sini. Sekali lagi, kita tidak ingin memaksakan. Tidak ingin memaksakan. Kalau memang belum siap, ya diundur. Itu tidak mau memaksakan sesuatu yang memang belum siap. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.